nilai gandaan sepunya terkecil berapa? 6, 15, 20. 6, 15, 20. Berapa? 2. 2. 3 boleh? 3 kali 2, 6. 3 kali 5, 15. 3 kali. Haa, ini terus tulis 20 aja. Lagi? 5. 2, 1, 4. Lagi? 2. 1, 1, 2. Last kali? 2. 3 kali 5? 15. 15 kali 2? 30. 30 kali 2? 60. Boleh yang? Boleh ke tidak? Jangan siap sebab bulat aja. Nombor 20. Ahmad Faidi. 20. Antara yang berikut, manakah memberikan nombor ganjil sebagai jawapannya? 6. C. Macam ni kamu buat? Tolak je ya? Dah ada operasi tu, buatlah satu-satu. Ya? Buatlah. Betul, C? Ada jawapan lain? Okey. 21. Ahmad Ishraf. 21. 60. Apa dah? Berdasarkan cara nilai P. 63. 9 ialah faktor bagi P. P ialah 1 faktor bagi 252. Apakah nilai P? 60? 3. Macam mana kamu dapat? Taram. Tak tahu. Bahagi. Okey, untuk yang pertama, dia ada dua penyataan. Ini adalah penyataan 1, ini adalah penyataan 2. Nombor yang jawapan dia nanti, nilai P yang kita ada 4. Betul? Okey, sekarang yang mula-mula kamu nak buat yang atas dulu ke bawah dulu? Atas dulu ke bawah dulu? Okey, kita nak sedang cari yang bawah dulu. P ialah 1 faktor bagi 252. 252 bahagi P mesti boleh dapat jawapan yang tepat. Betul? Betul? Okey, 252 bahagi 48. Boleh tak dapat jawapan tepat? Buat sekarang 252 bahagi 48. Ui, bolehnya. Mana yang ada kira cepat-cepat-cepat? Apa guna bawa? Ha? 252 bahagi 48. Tepat ke tak? Bagi 48 eh? Yap. Kalau ada point-point tu maknanya bukanlah. Nah, 72. 252 bagi 72. 252 bagi 72. Cepat-cepat. 3.5. Maknanya ada point, bukan juga jawapannya. A pun bukan. D 108. 252 bagi 108. Berapa? Tak ada jawapan. Macam mana tak ada jawapan? 252 bahagi 63. Itu je lah jawapannya. Yang lain semua ada baki kan? Itu je tak ada baki. Itu jawapannya. Faktor. Boleh? Boleh? Kalau tak tahu yang atas, buat yang bawah. 22. Nazrul. 51. Nombor perdana ni nombor apa? Nombor yang? Yang boleh dibagikan dengan? Satu. Satu dan?
dirinya saja. 51, betul? Betul? Okey. 23. Cari hasil tambah bagi nombor perdana yang terbesar dan terkecil yang terletak di antara 40 dan 48. 48 tak, nombor genap tak dikira. So kita akan bermula dengan 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mana satu nombor perdana? 41 dia? 41 nombor perdana ke bukan? Bukan. Berapa kali berapa 41? Mana ada, tak ada. Ha, tu saya tanya. 41. 7 kali 7 41. Pandailah kamu. Tak ada. So 41 adalah nombor per dana lagi? 43 lagi? 47. So, soalan dia hasil tambah bagi nombor perdana yang terbesar. Yang terbesar yang mana? 47. Yang terkecil? 41. Hasil tambah dia, so 41 tambah 47. Baca soalan tu elok-elok. Jangan menyembang. Saya tahu, saya tengok mulut tak tahu. Dia nyembang hal matematik ke, dia nyembang hal semalam naik psika ke gosip. Seterusnya, Adib Iqbal, 24. Faktor sepunya terbesar bagi B, macam mana dapat? Macam mana dapat? Tak dengar. Macam mana dapat? Ha, macam mana aku buat dapat jawapan? Macam mana kat sini buku kamu? Mana? Ha, mana kiranya? Ke bulat je? Tadi kawan buat. Tengok kawan buat. Ha, kawan buat tak, bibi. Dia tak belajar, yang itu tertinggal. Oh, tak belajar lagi. Macam mana nak tahu? Kau tak belajar? Siapa yang tak belajar FSTB? Dah. Ha, dah. Ha. Ah. Itulah sebabnya jangan tak datang. Udah. YouTube dia. Ha, tengoklah YouTube. Macam mana masuk ni? Tak ada. Tak ada lagi. Kamu masuk tak cari, mana nak jumpa? Ada. Kat YouTube dekat VTutor ada. Yang lain, macam nak cari FSTV? Okey, siapa yang tak tahu, saya ulang semula. Untuk cari FSTB, buat kaedah algoritma ataupun kaedah pembagian berulang. Kita bermula yang mana? Kita test 24 dengan 38 dulu. 24 dan 38. Kita mula dengan 2. 2 kali 12. 2 kali 14. Ha. 19. Lagi? Boleh bagi lagi tak? 12 boleh? Boleh. FSTB mesti. Ah. Mesti sama dua-dua. Tak boleh kan? So dia punya FSTB-nya 2. Yang keseterusnya. Kita tengok tadi lim B 52 dengan 76. Kali 2. 2 kali 2 kali 20. 6. 2 kali 38. Lagi 2 kali 13. 2 kali 19. Boleh lagi? Tak boleh. So 2 kali 2 4. Inilah jawapannya. Tak payahlah kira yang lain tu. Betul?
Dadah jumpa, itulah jawapannya.